Sih untuk Bulog, pokoknya alhamdulillah syukur ada Bulog, kita bisa income pemasukan lumayan. Soalnya kan untuk penjualan di sini kan Bulog paling lebih lancar untuk mengetes berasnya juga, karena juga kan orang-orang sini juga suka beras Bulog, apalagi harganya lebih murah. Mungkin harapan dan peningkatan agar Bulog ke depan seperti apa? Kalau harapan saya sih Bulog lebih untuk apa namanya, untuk tersedia barangnya, mungkin bukan saja untuk beras medium, juga bisa beras premium juga kita harapannya. Jadi untuk program produk-produk Bulog lebih terjangkau lagi ke depannya, itu saja harapannya. Apakah selama ini mungkin ada kendala dalam stok beras di Bulog atau lancar-lancar saja? Kalau sejauh ini lancar-lancar saja, memang terkendala. Oke, ya. Yang program ini merupakan program dari pemerintah pusat dalam hal apa menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium di tingkat konsumen. Nah, pada hari ini kami dari Perum Bulog Cabang Manokwari melakukan monitoring dalam rangka memastikan bahwa stok beras medium cukup di pasaran dan harga stabil dan dapat terjangkau oleh masyarakat. Untuk sejauh ini stok yang dimiliki Bulog ada kurang lebih berapa, Pak?
Kalau stok yang kita kuasai sekarang sampai dengan hari ini masih aman sampai dengan 3 bulan ke depan. Itu ada sekitar 1.600 ton. Hmm. Jadi masih aman untuk 3 sampai 4 bulan ke depan. Ya. Apakah ini juga bisa memenuhi kuota yang permintaan dari setiap distributor yang ada atau gimana? Iya. Jadi kita siap menggelontorkan sebanyak-banyaknya sesuai permintaan dari para mitra kami yang bersama dalam penyaluran beras medium bulog ini. Pak, mungkin harapan kepada para distributor sendiri seperti apa? Ya, harapan kami para mitra kami atau retail atau distributor yang bekerjasama dengan Perum Bulog Cawang Manokwari dapat menjual beras medium ini sesuai harga yang ditentukan oleh pemerintah. Maksimal sesuai harga eceran tertinggi itu Rp10.250 per kilogram, sehingga masyarakat merasa terbantu dengan apa kehadiran beras bulog ini karena harganya cukup terjangkau. Baik. Thank you.